Lui mall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat. Dan kita bikin lagi di part kedua untuk lapak yang ada di Klitikan Jogja. Ya, pokoknya kita puas-puasin aja di sini, kita review semuanya, kita support semuanya khususnya perbatasan Indonesia biar makin rame dan tentunya makin dikenali lagi, karena kita pahami bahwasanya ada momen di mana batu akik ini memang harus rame. Dan sejauh ini alhamdulillah di seluruh lapak yang kita review memang penjualan mereka bagus, dan kita harap setelah kita review di Klitikan ini bisa pengaruh juga nih. Oke, seperti apa keseruan lain di sini kita akan update untuk batu akik. Kita buat batu akiknya di sini, ada beberapa jenis yang kemungkinan bisa jadi referensi buat teman-teman ya. Nanti di akhir video seperti biasa kita akan kasih kontak personnya. Ini kita mulai dari lapis lazuli. Nih lapis lazuli. Batu akik kita dari berapa, Kang? Yang ada di sini? Itu 50-an sampai yang kering-keringnya biasa, yang okay. Ini atas perak-perak. Perak semua ya. Berarti harga kita dari 50.000 ke atas ya? Ya. Oke, okay, jadi ada ring yang perak, ada juga yang alpaka campur lah ya. Oh, kita lihat nih. Satu persatu yang ada di sini. Tadi sudah kita lihat ini apa lapis lazulinya. Terus kita lihat lagi yang lain. Nih kayak kecubung ya, jenis kecubung, ametis. Tuh, ametis. Inilah serunya kita di lapak Klitikan ini, karena remang-remang ya. Jadi biar pada penasaran perihal kualitasnya, karena kalau terang kan nggak penasaran lagi, udah pada tahu. Ini ada jenis cat eye. Tuh ada cat eye-nya. Hai mamai. Jadi ada bacan juga. Ini krum kalsedon apa bacan? Oh garut. Oh nih kita. Tuh. Oke, ringnya titanium ini mah ya. Titanium ada. Ini juga yang bentukan bulat ada. Tinggal pilih aja, mau yang merah-merah juga ada, pink rose. Tuh. Pink rose ya, ini juga ada safir. Di sini juga ada beberapa jenis batu akik lainnya termasuk anggur, juga ada tiger eye ya. Ini tiger eye, tiger eye tuh alpaka. Tinggal pilih aja mau yang mana nih tuh. Mantep nih. Kita lihat satu persatu. Ini kayak tuh. Tinggal pilih. Oh ini ada kayak pusar bumi nih. Ini biru kayak spiritus, bukan spiritus, apa namanya, mijon. Antik-antik nih temen, ini kayak cempaka ya, jenis cempaka. Ini ada lagi rambut. Oh ini Kalimantan, kayak Kalimantan ini, kecubung pelangi. Teman-teman tinggal screenshot aja langsung WhatsApp ownernya. Nah kita masuk ke dalam lagi. Ini ada beberapa jenis pink rose. Ini pink rose apa siam? Siam. Siam ya. Ini ada, ini kalau ini kayaknya warnanya warna pink rose. Iya. Ada pink rose, ada siam. Ringnya apa nih? Alpaka titanium. Poin banyak, tapi banyak yang perak. Oke, banyakkan perak. Nih sudah ring perak, jadi nggak perlu kita ganti lagi ya. Tinggal make. Ini juga ada jenis-jenis safir. Ini pirus lagi, Nevada kalau nggak salah. Lian. Oh ini ada berlian nih, tapi dibentuknya kayak ini ya, dragon ya. Iya. Tuh. Bikin-bikinan sendiri. Aduh, kreasi virus sendiri nih. Kayak pengkora. Nah, ini virus juga nih itu. Oh iya ya. Cakep. Ringnya apa nih? Perak apa? Koin. Oh koin. Tuh rata-rata pakai koin. Dari dulu ya. Setahu saya pertama kali saya review di sini tuh banyak kan koin waktu itu ringnya. Karena memang hasil kerja karya sendiri ya. Handmade ya. Nah, handmade semuanya tuh. Apa ya? Kelawing apa? Maksudnya kayak lumut gitu. Lumut ya? Iya. Soalnya abangnya kia warna merah sama hijaunya itu kayak kelawing. Bukan kelawing. Bukan ya. Ini apa nih? Kelor bukan? Fosil kayu. Oh, fosil kayu. Oke. Ini kayak giok belimbing ada. Betul. Aceh ya? Iya.
Iya, wah ini antik nih. Anu Tasik itu. Hah? Tasik. Tasik berarti ini dong Karangnunggal. Kok bisa kompak banget kayaknya kita sehati, Pak ya? Sehati kita kayaknya kok bisa kompak banget. Soalnya saya lihat Karangnunggal umumnya kayak gini nih. Berlian-berlian. Iya, betul. Nih ada juga berlian-berlian. Ringnya perak semua, Kang ya? Perak semua. Oh, udah perak semua tuh. Buatan sendiri. Buatan sendiri ya, handmade. Duri bulan, ada ruby, ini ruby kayaknya. Iya. Ruby, safir, safir juga ada. Jadi akik ada, permata juga ada ya. Coba ya. Kita ngelapaknya di emperan, tapi kok ada nih yang enggak ada cuman malu. Eh, mamae. Itu nyindir saya itu, mah. Coba kita di emperan, tapi kualitas batu kita enggak kalah. Ini kecubung ametis nih, banyak nih Kalimantan nih. Ongkos Kalimantan aja udah ketahuan berapa ya kan. Enggak usah jauh-jauh, belinya di sini aja. Nah, kalau yang ametis ini kasih estimasi dari harga berapa dah? 100 sampai 1 juta. 100 sampai 1 juta. Karena setahu saya yang lagi rame nih di Rau Bening itu ada dua yang mendominasi ya. Secara umum itu mulai dari Pirus. Itu pasti. Terus ametis ini kecubung. Semakin gelap dia semakin lumayan harganya. Tuh. Nah, betul. Itu yang lagi naik nih, yang lagi mendominasi di sana. Makanya kemarin pas saya diundang sama Adam Harits itu saya selalu bilang Pirus banyakin. Ternyata bener rame. Nih, ada ini baru kelawing nih. Nah, Nogosui-nya nih, kelawing diambil di kali Purbalingga ya, apa? Ya, di kali-kalinya ya, di daerah Purbalingga kalau enggak salah itu. Ada combong, ada tapak jalak. Nih, berapa nih tapak jalak? Dari 200-an. Oke, dari 200 ribuan ya nih tapak jalak ada. Ini ada combong nih. Kalau teman-teman yang belum dapat jodoh katanya kalau pakai combong itu bagus buat daya tarik. Jadi kalau yang mau kawin lagi pakai ini aja nih biar gampang nih. Kalau enggak tutup panci melayang. Aduh mamae, combongan tiga galau. Tuh, coba tuh. Aduh, aduh. Tarik juga bisa itu. Wai. Jangan itu mah. Capek lah. Orang enggak lari aja capek. Kok temanya malah ke kawin ya? Oh, malam Jumat ya? Oh, saya baru enggak nih. Aduh mamae. Ini kayak Kalimaya, ini Kalimaya apa Luna Maya? Kalimaya KW. Oh, Kalimaya. Jadi teman-teman kalau enggak bisa punya Luna Maya, beli aja nih Kalimaya nih. KW. KW. Enggak apa-apa, yang penting ada mengkilap-mengkilapnya. Dan alhamdulillah dijelaskan ini sama ownernya. Amit. BML basalt. Oh, apa dia? Basalt gitu. Oh iya ya, cakep nih. Warna hitam itu. Oh, duh. Atos ya. Besar menggun. Wow. Banane kok ya perak ya? Iya. Oh, perak krum ya. Perak swasa. Waduh, ini kalau saya pakai begini nih kasihan sekali mertua saya cuakin kalau lewat ini. Kebagusan batunya. Ai, mamai mumbul atas bawah itu. Tebel lagi ya peraknya? Lawasen. Tuh, teman-teman yang tertarik bisa langsung kepo-kepoin nih ya. Ada 3 ya kita ya punya ya? Iya. Nih 3, nih satu lagi nih. Aduh, aduh. Atos bro, atos. Wuih, ini mumbul ya, podo ya. Ini bener. Iya. BML yang sekarang bedaan tipis-tipis. Iya, benar. Ada yang barang-barang dulu itu bagus-bagus. Iya, benar. Aduh, mama. Cakep ini asli nih. Ada juga yang agak tipis nih, ada. Jadi dikasih pilihan di sini, mau yang gede, mau yang kecil, mau yang unjung tuh ada. Perak semua ya berarti ya banan ya? Bocorannya mungkin satu aja, yang ini berapa? Ini kan sama ya karakternya? Di kayak piro ya? 5 juta. Oke, 5 ribu. Masih di harga penawaran atau sudah net? Sudah net. Mas. Udah net ya, nih 5 juta. Iya no. Kalau yang besar tak terbatas. Kalau yang besar ini. Mau penjualnya. Nah betul, pokoknya ini kualitas yang kita jual ya. Ada harga, ada kualitas. Oh iya no, karena kan ini makin lama juga makin antik. Tapi ada aja, jadi kita nggak bisa patokan bahwasannya batu itu mahal karena ada juga kadang yang sesuai dengan budgetnya gitu. Jadi nggak akan tidak terjual, pasti ada masanya nanti akan terjual juga. Jadi beberapa koleksi yang ada di sini sudah kita perlihatkan ya teman-teman, tinggal screenshot atau bisa juga di WhatsApp di owner ya, nomor telepon ownernya sampai di belakang itu banyak tuh. Kita mau bikin khusus liputannya untuk Pirus nih di lapak apa di Juragan Batu Pirus di channel baru Daeng, kita akan coba taikin Juragan Batu Pirus khusus liputan Pirus tuh karena juga banyak Pirusnya di sini nih. Kang izin kontak personnya bisa diulangin lagi nggak kalau teman-teman mau kesini, nomornya berapa? 087 087 83 83
46 77 595 dengan Kang siapa? Kang Wahyu. Oke, Kang Wahyu, makasih banyak. Bukalapak ada apa nama ininya? Simple Face. Oke, itu teman-teman bisa lihat juga di Bukalapak. Jadi bagi teman-teman yang penambah koleksi silakan merapat di sini. Kami berada di Pasar Kelitikan Jogja, dekat dari Beringharjo ya, Pasar Beringharjo tuh. Ah, itu Beringharjo di situ tuh. Tadi saya ke situ tuh. Tapi saya enggak bisa lama-lama karena terlalu banyak yang cantik-cantik. Aduh, mama takutnya saya malas lagi pulang. Ada yang bening-bening, pokoknya banyak lah di situ, karena di situ Mario Boros ada satu lokasi atau destinasi wisata yang wajib kita datangi kalau ke sini. Kalau belum ke sana, berarti belum ke Jogja. Oke, itu tadi hasil kepokepon saya di lapak ini, dan saya mau ngopi nih. Jadi kalau saya konten terus, kapan ngopinya? Sampai ketemu lagi, salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Khusus batu akik hari ini ya, kita coba lihatkan lagi closing di sini. Nah, ini bacan juga ada. Bacan berapaan? Bacan dari 150 sampai 700. Oke, dari 150.000 sampai 700. Ya. Mantap.